juga. Nah, ini kita tarik cabut. Nah, ini dia penahannya tadi. Nah, sekarang kita mau unboxing timbangannya, timbangan analog manual jarum yang 30 yang kita lihat coba berapa kilo nih. Dia merek Crown. Nah, dia ini ada mangkoknya. Ini timbangannya. Warna hitam. Ini ada tetekannya. Tetekannya. Ini seperti ini di atasnya. Tetekannya seperti ini. Kita coba kita buka nih timbangannya. Kemarin warnanya tinggal ada ini ya, warna hitam. Biasanya ada warna hijau. Nah, ini 20 kilo ya. 20 kilo cocok untuk pedagang buah ya. Pedagang buah atau sayur dan pedagang atau pengusaha laundry. Ya, ini dia. Merek Crown. Oke. Ini bisa di setel-setel ya. Jadi dia pertama-tama itu kalau timbangannya itu datang dia akan seperti ini. Jadi kita perlu untuk setel dia. Yang kita butuhkan yaitu obeng kembang ya, obeng bunga untuk membuka ini, baut. Oke. Karena timbangan ini pas saat pengiriman itu dia ditahan dengan penahan ini, jadi dia nggak bisa ditekan pada saat pengiriman kan. Kalau misalnya tertekan dia takutnya jarumnya rusak atau pernya rusak. Jadi ini kita buka dulu ya. Kita buka. Nah, ini kita cari cabut. Nah, ini dia penahannya tadi. Ini penahannya. Nah, baru kita buka juga yang sebelah sini untuk memasang tatakannya tadi. Nah, untuk memasang tatakannya. Yang ini. Tempatnya ini ada dua lubang. Lubang ini yang kita paskan ke tadi tempat kita mencabut apanya, buat murnya. Ini di sini kita kencengin lagi, dia kan nggak pas di nol ya, berarti otomatisnya dia nggak pas di nol. Setelannya itu yang ini ya, nah, yang ini setelannya kita putar berlawanan arah jarum jam, dia akan ke naik menjadi satu. Ini kita putar searah jarum jam, dia akan kembali ke nol. Oke, jadi di nol. Jadi ya begitu aja untuk cara menggunakannya atau men-stel timbangan manual atau analog timbangan jarum merek Crown. Semoga bermanfaat. Terima kasih.